Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih, anak-anak masih kenal dengan apa itu klepon bukan? Kalau tidak, yuk ikuti proyek yang dilakukan oleh anak-anak dari TK Pertiwi Kuwukan Dawi Kudus. Tujuan dari modul ajar berbasis proyek ini adalah untuk mengenalkan anak-anak apa itu makanan tradisional klepon, bagaimana cara membuatnya, apa bahan-bahannya, serta bagaimana rasa produk yang akan mereka buat ini. Di sini anak-anak memang dibebaskan untuk mereka berkreasi, terus di sini juga anak-anak benar-benar dilibatkan aktif seperti sampai memasukkan adonan klepon ke dalam air pun mereka sendiri yang melakukan. Sampai membalut dengan kelapa pun mereka yang melakukan sendiri supaya mereka benar-benar terlibat dalam kegiatan ini. Dan terakhir, ini adalah mereka yang sedang mencicipi klepon hasil buatan mereka dan ternyata mereka sangat senang sekali. Hari ini kita buat apa tadi? Klepon. Sudah jadi kleponnya? Sudah dimakan? Rasanya bagaimana?